Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shirotol Mustaqim Shirotol Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد تدبير القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Sebelumnya kursi lima pembilan sehari untuk puasa masjid dalam bukit indah. Tuan-tuan nanti tuan-tuan guru para asatizah para ilmuwan para cendekiawan. Mudah-mudahan rasulullah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini, taman dari taman-taman syurga, majlis yang mana insya Allah diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk majlis ilmu ini majlis yang baik, duduk bersama dengan orang-orang yang baik, dapat doa daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini semua antara benda-benda baik yang boleh membuatkan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga cara bagaimana Allah nak ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Tiga cara dekat dunia, tiga cara dekat akhirat. Tiga cara dekat dunia, tiga cara di akhirat. Cara pertama bagaimana dosa kita diampunkan Allah Taala ialah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, maknanya taubat sungguh-sungguh serah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, "Lata ilu minal zambi kamanda zambala." Orang yang bertaubat atas dosanya seperti orang yang tidak ada lagi dosa padanya, ya. Jadi kita banyakkanlah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sirah ataupun nafas untuk kita menzahirkan taubat kita ialah dengan beristighfar. Macam mana cara kita nak istighfar? Silakan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ila akhir. Ini adalah sirah ataupun lafaz istighfar, lafaz penyesalan yang diucapkan oleh orang yang memiliki ataupun mengakui dirinya ada buat dosa. Siapa sini yang ada rasa yang tidak ada dosa langsung, cuba angkat tangan. Jadi kita semua ada dosa, tuan-tuan dan puan-puan, tak kira dosa kita besar atau kecil, maka semuanya perlu kepada taubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama lagi kita masuk bulan Rajab, insyaAllah satu ni tak silap saja, satu Rajab. Jadi antara amalan yang kita boleh buat dalam bulan Rajab ialah kita ampun kepada Allah. Seperti mana doa yang biasa diamalkan oleh para salafus salih, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli wa arhamni wa rahmi rahmatila wa tub 'alayya dan aku kembali, aku bertaubat kepada-Mu. Jadi zikir ni amalkan, Rabbighfirli wa rahmi wa tub 'alayya, Rabbighfirli wa rahmi wa tub 'alayya. Aku boleh baca 70 kali lepas subuh, 70 kali lepas isyak. Kita amalkan, ya, sepanjang bulan Rajab.
Jadi satu ni kalau satu Rejab, jadi malam itu malam mustajab doa. Seperti kata Imam Syafi'i, lima malam mustajab doa, malam Jumaat, malam Isnin Syaban, malam pertama bulan Rejab, malam Aidilfitri dan malam Idul Adha. Jadi jangan lepaskan peluang Jumaat malam ni kita terus lumus dah. Eloklah Jumaat malam Sabtu pagi cuti kan. Jadi kalau masjid di Subang mungkin ada yang nak buat qiyamul lain kan, sangat-sangat sesuai. Dan kalau Sabtu tu kita tak ada jemputan duit kahwin ke apa, kita berpuasa lah kan. Kita zahirkan syukur kita Allah panjangkan umur kita sampai bulan Rajab. Rajab tu dia kerana terdapat peristiwa agung Isra wal Mi'raj. Mukjizat kedua paling agung selepas daripada Al-Quran buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan hati dikasih Allah sekalian, maka terbagilah kita kepada Allah. Ta'abur kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama mengampunkan dosa kita. Cara yang kedua, dosa nak diampunkan seperti mana Allah sebut dalam surah Hud, juzuk yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sebenarnya melakukan perkara-perkara yang baik itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita, boleh menghapuskan kejahatan yang ada pada diri kita. Jadi benda baik yang kita boleh buat itu sangat-sangat banyak dapat. Kita betulkan sifar dan depan umur, kat tangga, untuk diri kebaikan. Kita betulkan sejadah imam, kadang imam datang ada di imam kita pun, itu satu kebaikan. Tuangkan air ke ustaz, okey kebaikan. Banyak sekali benda-benda baik. Kita bukakan kipas ke orang panas, kita tutupkan kipas untuk orang yang sejuk. Kita berwuduk dengan wuduk sempurna, Nabi kata. Dalam jalan yang kita datang ke masjid, setiap langkah kita dilumpurkan dosa setambah pahala. Maknanya benda baik yang kita buat, bagi itu adalah wasilah jalan untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepaskan peluang. Setiap hari mesti ada benda baik yang kita kena buat. Dan benda baik ini bukan hanya untuk diri kita tuan-tuan. Kalau boleh biar ada benda baik yang kita buat untuk masyarakat, untuk orang ramai. Itu yang dinamakan sebagai khidmat. Tentu rahmat Allah sekalian, perkara yang ketiga ataupun cara yang ketiga Allah ampunkan dosa kita dengan Allah memberi musibah kepada kita. Allah bagi kita sakit, Allah bagi demam, Allah bagi kemalangan, Allah bagi terbelok kaki, tergelincir kaki, Allah bagi kita kena tipu dengan kawan, hutang tak bayar. Asalkan kita sabar dan kita tak berurut, insyaAllah ada bagi kita pahala dan ada dosa kita yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis yang disebut, tidak tercocoknya duri pada kaki orang yang beriman itu melainkan bila mana dia bersabar akan dapat bagi dia pahala dan digugurkan dosa daripada dia. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, antara orang yang paling banyak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ialah para anbiya dan rasul. Ujian datang menimpa kepada mereka. Ujian itu bukan kerana Allah benci. Ujian kepada kita tanda Allah sayang pada kita. Tanda Allah ambil peduli pasal kita. Itu orang-orang dulu-dulu para sahabat soleh. Mereka kalau sepanjang bulan, sepanjang tahun itu sihat dia dan kuat, mereka risau timbang. Mereka risau kalau Allah Taala tak peduli dengan mereka. Mereka risau kalau Allah bagi sihat, sombong, dia dah jadi macam istidraj. Macam buat benda yang nikmat-nikmat-nikmat yang buat bagi kita lupa pada Allah. Jadi sama juga macam kita. Kalau sekali-sekala Allah bagi kita sesama, Allah bagi kita sakit imam, sekali-sekala Allah Ta'ala hilangkan duit kita, kan? Kita malah nak bersusah. Tiba-tiba macam mana lah, tercicir duit kita. Cicin ni pula bukan nak kecil sikit tu, nak 50, nak 100 kan. Tak apalah, mungkin ada orang lain yang rezeki. Jadi itu semua ujian, musibah yang Allah Ta'ala nak tengok. Apakah hamba boleh bersyukur dan bersabar atas ujian itu. Maka oleh kerana itu, bila kita ditimpa musibah ujian daripada Allah SWT,
Ketahuilah kalau kita bersabar, maka di situ ada cara untuk Allah ampunkan dosa kita. Itu tiga cara dekat dunia. Tiga cara dekat akhirat pula tuan-tuan, bagaimana dosa kita nak diampunkan Allah. Yang pertama, syafa'atul kubra. Syafa'atul kubra ini maknanya syafa'at daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia akan cuba sedaya upaya dia untuk bawa semua umat dia masuk syurga dengan dia. Amin. Kalau Rasulullah ni penting diri sendiri lah, masa peristiwa Isra' Mi'raj tu Rasulullah dapat masuk syurga, dia tak nak keluar lah. Baik tak payah keluar lah, baik duduk tu dalam syurga. Tapi kerana Rasulullah fikirkan umat, maka dia memilih untuk keluar daripada syurga. Dia memilih untuk tidak tinggal di dalam syurga, tidak tinggal bersama dengan para anbiya dan rasul yang semuanya makam yang tinggi-tinggi. Dia pilih untuk turun hidup bersama dengan kita. Dia pilih untuk nak ajak semua umat dia masuk syurga bersama bagi dia. Itu umat Nabi SAW. Walaupun Nabi berdakwah 23 tahun, tapi umat Rasulullah lah yang paling ramai. Tuan-tuan, ada umat Nabi dulu, tuan-tuan. Kita punya jemaah dalam masjid ni lagi ramai daripada umat Nabi dulu. Betul? Kita ada berkurang lebih 90 orang. Nabi Nuh 90 orang. Dakwah 900 tahun, tuan-tuan. 950 tahun. 90 orang je yang paling. Kau yang paling banyak dengan kita 120 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Isteri dia tak beriman. Macam kita tetap, kita rajin dengan kuliah. Sendiri kita memang mungkin tak pernah, tak sempat dengan kuliah di rumah yang ada. Tapi alhamdulillah sendiri kita tak pada kita tuan-tuan. Nabi Nuh yang Allah uji, sampaikan isteri dia pun tak dengar cakap dia tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Tahrim itu, surah kedua surah Tahrim bawah sini. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُرْأَةَ نُوحٍ وَمُرْأَةَ نُوحٍ. Perempuan isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh lagi dahsyat. Dia siap pergi keluar, dia cakap, dia beritahu, tu pergi rumah aku tu. Orang lagi ramai yang cantik-cantik. Dia suruh kaum Nuh ini pergi ke rumah dia, pergi goreng. Malaikat-malaikat yang dia ingat orang biasa tuan. Jadi ini hebat Nabi kita Muhammad SAW. Dia sacrifice satu benda, dia telah tinggalkan syurga demi nak turun, nak bawa umat di sini masuk surga. Allah kabulkan. Ada umat Nabi dulu tuan-tuan, umat dia seorang dia je tuan-tuan, dia lah umat dia Nabi. Ada umat Nabi dulu, umat dia dua orang je tuan-tuan. Yang kita tu dengar kisah Nabi Nabi Yunus kena telankan paus, merancur kerana berdakwah kepada kaum Nabi yang tak nak dengar cakap tuan-tuan. Dia mana tak rancur tuan-tuan. Nabi Yunus berdakwah bertahun-tahun, dia punya umat dia yang datang dalam kuliah ni dua orang ni tuan-tuan. Dua orang. Mana tak rancur. Kita kalau buat live FB pun dua orang ni pun katuk tuan-tuan. Itu muncul kalau dua orang ni benar, kena seorang buka, seorang ni dulu habis. Siapa tak rancu? Nak cerita, ini adalah sifat harus bagi Rasul. Apa ni sifat harus bagi Rasul? Tengah jaya mutawih. Sifat harus bagi Rasul ialah harus bagi Rasul untuk hidup seperti manusia biasa. Harus bagi Rasul untuk makan, untuk kahwin, untuk berniaga, untuk uruskan rumah tangga. Bila ada benda-benda ni harus bagi Rasul, maka sifat-sifat itu pun harus ada pada dia. Dia ada sedih, dia ada gembira, dia ada merajuk, dia ada seronok. Yang itu dia ada lumrah biasa. Sifat harus bagi Rasul. Jadi nak cerita, nak gambarkan tuan-tuan betapa Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dia tinggalkan syurga, turun dekat dunia, nak bawa kita bersama. Maka itulah Allah sebutkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kami akan berikan, Tuhan akan berikan kepada Tuhan Muhammad sehinggalah engkau redha. Ulama kata apa yang membuatkan Nabi redha, Nabi
gembira tuan-tuan, itu semua umat baginda masuk syurga bersama dengan baginda. Ini yang nak sangat daripada Rasulullah SAW. Bagi itu disebutkan sebagai syafa'atul kubra. Apakah orang lain tak mampu bagi syafa'at? Apakah guru mursyid tak mampu bagi syafa'at kepada murid-muridnya? Apakah seorang hafizul Quran tak mampu bagi syafa'at kepada ahli keluarganya yang ada buat dosa-dosa besar yang boleh masuk dalam neraka? Itu tak nafikan. Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Tetapi ada juga hadis yang menolak perkara-perkara tersebut. Mana benda itu dia ada, mungkin boleh, mungkin tak boleh. Macam mana mungkin boleh? Mungkin boleh kalau sesungguhnya hafizul Quran itu seorang yang ikhlas menghafaz Quran. Kan ada hadis yang sudah Abu Hurairah. Ada seorang alim, ada seorang dermawan, ada seorang syahid. Tiga-tiga dalam syurga, tiga-tiga terlompat masuk neraka. Sebab tak ikhlas. Sebab buat bukan kerana Allah. Maka orang yang syahid, orang yang dermawan dan sebagainya ini dapat syafaat daripada hasil yang mereka usahakan ketika hidup di dunia. Tetapi itu bukan kepastian. Yang pasti semua tuan-tuan, syafa'atul kubra, syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Taala ampunkan dosa kita pada hari akhirat dengan cara Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa mengikut apa yang dirahmati Allah pada yang apa yang disukai oleh Allah Taala. Allah kata aku ampunkan dosa sekalian. Maka dosa diampunkan. Dia tak payah syarat datang. Sebab syurga itu milik Allah, neraka pun milik Allah. Kalau katakan kita ni yang naik surah masjid kita tuan, dalam nampak syurga je, nak pergi masuk dalam syurga. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata tu yang geng yang tak pernah datang masjid, geng pasar malam, geng yang terpijalan, geng driver bus, geng bawa grab, geng yang jalan-jalan datang masjid ni, kau duduk nakah masuk syurga tu. Kita yang geng masjid ni nak kata apa tu? Apabila ketuk meja, ini tidak adil. Boleh ke tuan? Itu pasal tak seorang perempuan yang tak baik kerja dia pun bagi minum pada anjing dan masuk syurga dengan rahmat, kasihan belas Allah. Ada satu kisah yang mana seorang lelaki sedang mencari satu pahala. Dia ada 99 pahala. Malaikat kata kau kena cari satu lagi pahala, cukup 100 pahala dapat masuk syurga. Masuk sudah. Mana nak cari pahala? Dia pun jalan-jalan lah, carilah siapa mungkin dulu pernah duduk kat dunia, hutang nak bayar. Siapa dulu dekat dunia pernah berubat, dia carilah dekat masyarakat. Cari pusing. Tak jumpa. Akhirnya dia nampak seorang lelaki yang dalam keadaan sedih. Sedih lagi. Bila dia tanya, dia cakap, aku ni ada 99 dosa, satu je pahala dia. Aku pula ada satu dosa 99 pahala. Malaikat tu kata, kalau aku nak masuk syurga, aku kena cukupkan 100 pahala. Wah, kalau macam tu, aku ambil je lah pahala tu. Aku ni dah ada 99 dosa, kata tu masuk neraka dia kata. Ambil je lah pahala tu yang satu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, benda ni kita dengar macam belakang. Kita dengar macam ada ke benda-benda macam ni pula? Dekat akhirat nanti kita cari pahala pak. Kita cari balik orang pun nak curi duit kita. Kita cari balik orang pun nak curi selipar kita. Cari balik orang pun nak khianat kita, nak berubat. Cari balik pak. Itu yang kata dan farah syifat rasul. Manusia kita itu macam terkaku yang tak nak cari dekat lampu kan. Macam orang gila sebab apa pun nak cari pahala ni. Itu yang yaum yafirru al-mar'u min akhihi. Mak ayah semua lagi kepada kita, adik-adik semua lagi kepada kita. Lagi sebab apa? Sebab tak nak tuntut pahala. Ni ayah aku ni belum pernah buat salah pada aku, ya Allah. Ayah aku ni salah, ya Allah. Dia tak pernah kejut aku bangun subuh pun, ya Allah. Kau nak masuk ragu dengan aku sebab tak semayang subuh. Ayah aku tak pernah kejut pun aku, ya Allah. Ayah aku tak pernah ajar aku nak kepada pasal jenis fikrah, kawin dan sebagainya, ya Allah. Itu yang ayah lagi ni tuan-tuan. Itu yang mak lagi. Adik-beradik kan. Itu kita dengar kisah ni. Kisah macam
Silakan. Betul kan? Memang betul benda macam itu benar. Allah Ta'ala dengan sifat rahmat, kasihan belah dan maha mengetahui kisah dua pemuda ni, maka Allah Ta'ala beritahu malaikat, wahai malaikat, dua-dua ni masuk dalam syurga dengan rahmat aku. Habis. Itu maksudnya dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat dengan cara Allah Ta'ala memang pilih untuk kita diampunkan dosa. Dan cara yang ketiga, bagaimana cara nak ampunkan dosa pada hari akhirat dan Tuhan, dan cara yang kita tak suka dan Tuhan, iaitu Allah celupkan kita dulu dalam neraka. Celup dulu dalam neraka, tak lama pun dalam 5 juta tahun, 1000 tahun, masuk dalam neraka sejak, baru keluar, bersih daripada dosa, barulah dapat masuk syurga. Jadi ada tiga cara, mungkin tiga cara akhirat. Mesti kita yang sihat, akal fikiran waras, tuan-tuan nak lima cara tu. Tak ada yang cara yang ketam, tuan-tuan. Maka oleh kerana itu, sementara kita hidup, banyaklah kita melakukan amal-amal soleh, antaranya dengan melazimi dan istiqamah menghadiri majlis ilmu dan juga solat berjemaah, insyaAllah ta'ala. Tentang amat dikasih Allah sekalian, malam ini saya bawa kitab yang biasa saya bawa, iaitu kitab Ayyuhal Walad, nasihat al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab Ayyuhal Walad, iaitu nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan boleh buka handphone tuan-tuan, kalau ada handphone boleh buka handphone, boleh google, kita tengok apa dia nasihat yang ke-11 atau boleh type situ nasihat 11 kitab Ayyuhal Walad, type situ insyaAllah ada, tidak ada, insyaAllah kita tengok nasihat yang ke-11 Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tajuk nasihat ini ialah ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syariat. Ibadah hendaklah mengikuti aturan syariat. Wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya intisari segala ilmu. Apa maksud intisari segala ilmu? Maknanya hakikat daripada ilmu yang kita belajar dengan ilmu yang ada daripada yang kita belajar tuan-tuan akan buatkan kita ini lebih taat kepada Allah. Dan juga membuatkan kita ini akan teruja dan akan sentiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ni tuan-tuan bukan hanya ilmu agama yang menjaga salah faham. Kalau katakan seseorang itu dia ambil ilmu dunia sekalipun, ilmu kedoktoran, ilmu matematik, ilmu masak-masak, ilmu fotografi, apa saja ilmu dunia sekalipun, dia semua akan jadi sia-sia kalau sekiranya ilmu tersebut tidak kita intisarikan dia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dah tentu. Macam sekarang yang berperang Hamas dengan apa tu Israel itu, yang buat peluru pandu ataupun peluru bom untuk peringkat Al-Aqsa pun tuan-tuan, dia seorang yang hebat. Dia belajar apa memang kita baca dia punya kisah ni, Masya Allah, kagum kita. Belajar matematik, belajar itu, belajar ini. Semua yang dia belajar buat dunia je tuan-tuan. Tak ada buat akhirat pun. Tak ada tengok dalam dia punya biografi itu, belajar tauhid macam kita, belajar hadis 40, belajar kitab Imam Ghazali, tak ada tuan-tuan. Dia belajar dunia, belajar matematik, belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar ini. Akhirnya, kerana memang dia itu belajar betul-betul semua untuk jihad sampai dia dah lepas, dia buat bom. Dia jadi pakar bom, buat bom. Bom kecil itu, tapi boleh hancur lagi terkebal. Ish, susah tak buat, bukan senang. Jadi ini maksudnya, bila mana seseorang itu mempelajari sesuatu ilmu, istilah ilmu itu adalah bagi Rasulullah menjihad fisabilillah. Tiga benda ini kalau ada dapat, insyaAllah, walaupun dia belajar ilmu dunia, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang isteri belajar ilmu memasak, belajar ilmu memasak,
nampak macam biasa je, belajar pakai goyang ke, belajar pakai empat baru. Tapi aku niat si isteri itu belajar memasak. InsyaAllah kalau pandai yang buat goyang empat ni, pandai buat kecanai, pandai buat lasagna, mudah-mudahan dapat buka kedai kan, dapat cek rezeki lebih nak bantu suami. Takkan tak dapat pahala tuan. Kalau katakan nak buka kedai sekali pun, aku baca lasagna sebab nak pikat suami aku ni. Suami nak cakap aku ni tak pandai masak, aku buat si goreng, tubuh kadang-kadang angin nasi pun. Kadang-kadang dulu masa hujan pada tanah air je, pada masa air itu pun air ini tumbuh tu api. Tak, pada dia ada muhasabah tu kan, dia belajar memasak, tak tinggi lagi suami. Takkan tak ada bahagia di situ. Orang yang belajar ilmu fotografi, masuk dalam hutan, naik ke ampang lah kan, tak pantah kan. Tu ambil gambar punya turun, kadang-kadang macam tumbuh babi hutan kat situ kan. Saya biasa pergi jogging kat situ, jalan-jalan kat situ. Ada satu tiga, satu kumpulan yang saya tengok kan. Oh, ambil gambar burung lah, semua sekarang ya. Takkan tak ada Allah yang dia nampak, ketika dia ambil gambar anak itu kan. Cantiknya alam ini, cantiknya Allah SWT. Takkan tak terbuang daripada tulang perkataan itu. Yang kita sebutkan ini semuanya hal-hal ilmu dunia. Tapi ilmu dunia itulah yang boleh membuatkan seseorang itu dekat dengan Allah. Apa sahaja ilmu, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, mesti ada dalam ilmu tersebut yang membuatkan kita lebih taat dan lebih menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali lagi, ketahuilah bahawasanya taat dan ibadah itu ialah mengikuti aturan Allah Taala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan. Kalau kita kata kita ni seorang mukmin yang taat, mukmin yang taat kepada Allah Taala, kita kena faham ya. Mukmin yang taat itu bukan buat yang amal ma'ruf saja. Dia kena buat juga nahi mungkar. Dia kena cegah juga kemungkaran. Dia bukan hanya jaga solat saja ke tuan, tapi dalam masa sama dia juga jadi penzina mata, penzina telinga. Penzina mata tu mata tak jaga, tengok semua. Quran dah dia tengok, perangai dia boleh tahan tengok juga. Telinga kaji dengar ayat Quran, suka dengar suara imam baca sedap apa kan. Telinga juga boleh tahan dengan perempuan kunci juga. Itu kena jaga, itu kena tadi. Maka orang yang disebut sebagai mukmin ta'ah, dia ada kedua-dua elemen ini, amal ma'ruf dan nahi munkar. Bukan nahi munkar cegah manusia lain yang berbuat perkara, dia kena cegah diri dulu. Cegah diri sendiri dulu tuan. Segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggalkan, hendaklah mengikuti peraturan syariatnya. Kalau tidak, maka ia akan menjadi dosa. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Baguslah puasa tu. Puasa baguslah. Tapi janganlah puasa pada hari raya. Haram. Jangan puasa pada hari tasyrik. Haram. Haram tuan. Ikut haji lah. Tahu lah kau pulang. Pergi buat haji pada hari Arafah, sunat puasa. Yang sunat puasa itu bagi kita yang duduk dekat Malaysia yang pergi haji ni. Orang yang duduk dekat Arafah, makruh hukumnya dalam puasa. Jangan buat rajin puasa. Sebab apa mereka tak boleh puasa, tak jalankan puasa? Sebab Allah nak suruh mereka ada tenaga. Hari ini nak hukum, esok nak lontar, Musa nak lontar. Maka janganlah puasa. Kita yang dekat Malaysia, kita tak hukum Arafah. Maka bagi kita nak dapat keberkatan yang Arafah, kita puasa pada hari tersebut, hari Arafah. Itu maksudnya. Rajin puasa, tapi jangan puasa berhari-hari. Rajin puasa, jangan puasa wisal. Tahu puasa wisal? Aku tak nak buka dalam maghrib. Asyik 20 tahun dah puasa, bukan puasa maghrib.
tahu ni aku niat nak puasa, buka puasa isyak. All the way lagi dalam itu kau buka puasa. Tak boleh macam tu, haram hukum dia. Alhamdulillah. Jadi itu dikatakan, tak kira amal ibadah yang kita buat, ikhlas saja tak kena. Kalau kita buat ibadah, ikhlas saja tak kena kata. Tak cukup, tak sempurna. Kita kena tahu tata cara buat ibadah tersebut. Itu yang kena mengaji, kena belajar. Kalau kita hanya ada ilmu tauhid dan tasawuf dalam diri kita, kemudian kita nak buat ibadah, dalam masa sama kita tak pandai ilmu fiqah, macam mana kita nak buat ibadah tersebut? Khusyuk dah ada kan? Ikhlas dah ada buatkan Allah Ta'ala. Muraqabah kita, rasa diri itu diperhatikan Allah Ta'ala, pun ada. Tapi sembahyang dan tuan semua tak pakai. Syarat sah solat tak ada dalam diri kita. Macam mana solat kita? Jadi ketiga-tiga perkara ni, sama ada ilmu tauhid, ilmu tasawuf ataupun ilmu fiqah, mestilah kita ada. Sama juga macam disebutkan contoh ni. Ya? Kalau tidak, maka ia akan menjadi dosa seperti halnya menentuk puasa di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Maka engkau telah melakukan maksiat. Maksiat itu bukan dia kita buat curi, zina, semua itu kan. Puasa pada hari tasyrik itu maksiat bukan? Sebab benda itu dilarang oleh Allah. Itu dia. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa. Walaupun pada zahirnya kau telah melakukan satu bentuk ibadah, macam Robin Hood kan tuan, curi harta orang kaya sebab nak sedekah pada orang miskin. Matlamat tidak menghalalkan cara. Sama juga macam ni, kita curi pakaian, ambil pakaian orang, ambil duit dengan duit curi tu kita beli pakaian sebagainya untuk sembahyang. Biar pakaian kita nampak cantik, tapi pakaian-pakaian curi. Walaupun solat itu sah, tapi mungkin pahala itu tak ada. Solat sah, pahala tak ada. Apa faedah yang tak ada? Apa juga macam orang yang berpuasa, curi digunakan duit dia daripada rezeki sumber yang haram untuk beli-beli makanan semua. Buat nak jambu anak isteri supaya dapat buka kuasa dengan selesa. Padahal duit itu semua duit pencuri lah kan. Jadi semua benda macam tu tak boleh di dalam Islam. Wahai anak yang tercinta, saya kiranya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah sia-sia sahaja. Ilmu ada, tapi ilmu tu ilmu yang salah, tuan. Ya, ilmu tu ilmu salah, bukan ilmu yang betul. Ataupun katakan dia beramal, tapi amal tu amal yang salah, amal yang mungkin tak mendapatkan dia pahala, maka ia dikira sebagai amalan yang sia-sia. Macam tadi lah, kalau sembahyang sah sekali pun, tapi pahala dia tak ada, sia-sia lah. Dan saya kiranya bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf. Adi Imam Ghazali kita tuan, dia berguru lagi dah ingatkan kita. Jangan mudah terpedaya dengan orang-orang yang mendakwa dirinya sufi, mendakwa dirinya ahli tasawuf, sehingga dia meminggirkan ataupun membuang benda-benda yang tasyrik dan syariat. Semata-mata dia kata yang perlu, yang kita kena jaga ialah hati. Contohnya tuan-tuan, semayang tak semayang? Tak semayang dia geng. Tak semayang Jumaat, tak semayang. Jadi kita tanya kenapa tak semayang, dia bagi dalil dengan dalil yang salah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ayat itu daripada surah Hijr juz 14. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada keyakinan. Terjemahan ayat macam tu.
Tapi ulama tafsirnya, keyakinan yang dimaksudkan itu ialah kematian. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah sehingga sampai kepada mu ajal, sampai mati, kau mati mentaatlah kepada Allah. Tapi orang yang hanya tafsir Al-Quran itu perlu takdir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu hawa nafsu di Al-Quran. Dia akan kata, sembahlah Allah sampai ada keyakinan dalam hati. Dia pergi dan dia berkata, dia kata dalam hati yang pun, yang dia cukup dalam Allah itu ada. Jadi buat apa lagi aku nak ibadah? Allah kata, hatta sehingga. Dia dah ada yang dia nak ibadah apa lagi? Oh, ini bahaya dia kan? Ini yang kita tengok yang ada ajaran-ajaran sesat yang ada dekat dengan kita. Silhak ke, Hajikaha ke, Rasul Melayu ke. Berapa ramai dah Nabi buat penampak itu kan? Jadi kalau tengok semuanya itu sebab apa? Sebab mereka ni konon-kononnya hanya menjaga tasawuf tapi tak mengamalkan tasawuf. Tak boleh. Itu yang Imam Ghazali ingatkan kita. Dulu lagi pada zaman Imam Ghazali lagi dah ada dah manusia ni. Kami walaupun tak sayang untuk aurat tapi hati kami jaga, kami jaga zikir. Oh, itu dia kata. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Macam dia kat Jerman dulu, perempuan jadi imam kepada lelaki ke kan? Dia tanya lelaki tu, kenapa kau reda perempuan jadi imam kepada kau? Lelaki tu jawab simple dia tu kan? Aku belajar PA, dia belajar PhD, dia lah dia jadi imam. Ah, sudah. Allah cakap apa? Ini sungguhnya sesuatu yang pada otak lah ni. Orang yang semayang tu belum tentu ingat Allah. Dia angkat takbir tu dia haram, lepas tu dia tak ingat Allah. Dia macam tak bodoh dia cakap. Aku zikir ni mulut sebut Allah, hati pun Allah. Kita nak cakap apa tu kan? Bila dapat jumpa orang jadi macam tu. Kena-kena dia jaga hati, kena-kena dia ahli tasawuf. Masya Allah. Tuan-tuan faham, ahli tasawuf ni mudah tuan-tuan. Dalam kitab ni Imam Ghazali disebut yang dimaksudkan intisar ilmu tasawuf ataupun orang yang belajar ilmu tasawuf yang digelar sebagai sufi. Sufi ni apa? Jangan faham sufi ni pakai serban tebal tinggi, sufi ni jalan dengan tongkat, sufi ni gosok dengan kayu sip, sufi miswak, sufi ni jaga sunnah. Bukan itu tuan-tuan. Yang maksud sufi ialah orang yang jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan makhluk Allah. Nabi ragukan dalam hadis bila mana sahabat-sahabat tanya wahai Rasulullah, yang ramai-ramai dalam syurga itu siapa dia Rasulullah? Mudah saja Rasulullah jawab. Rasulullah kata, iaitu taqwallahi wa husnul khuluq. Yang ramai dalam syurga nanti ialah mereka yang ada sifat taqwa kepada Allah wa husnul khuluq dan baik akhlak. Taqwa kepada Allah itu hubungan dengan Allah, baik akhlak itu pada baik akhlak dengan masyarakat. Baik akhlak dengan makhluk Allah. Itulah wasul. Kadang-kadang Allah nak capai maqam itu bukan senang. Walaupun cakap mudah, takwa Allah wa husnul khuluq bukan mudah. Bagi itu dia pun carilah guru untuk bimbing dia. Guru ni lah yang namanya tariqah. Guru yang akan pandu dia. Awak nak jaga hati awak, awak nak dapat masuk syurga dengan takwa, dengan akhlak yang baik ni, awak kena selawat 1,000 kali sehari contohnya. Setiap hari jangan putus 1,000 kali selawat kepada Nabi Rasulullah. Awak kena baca wirid ini, awak kena baca ayat Quran macam ni. Dia pun ikut guru tu. Tariqah lah tu kan. Itulah tariqah. Semua jadi benar-benar syarat. Semuanya diharuskan. Tak kira lah amalan apa yang diberikan oleh guru tu. Apabila guru tidak baik ahli dengan dia, tak ada masalah. Asalkan dia tidak bersalah dengan syariat. Kalau guru tu kata awak kena banyak zikir, sebanyak tak payah lah zikir, itu salah lah. Jadi Imam Ghazali ingatkan kita, guru lagi dah ingatkan supaya jangan mudah kita terpedaya dengan orang-orang yang mendakwa diri yang berbunyi sebagai ahli tasawuf tetapi masih lagi berubah dengan maksiat, mengajak kita orang yang orang awam ini kepada maksiat dan sebagainya.
Disebut dekat sini kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah yang bersungguh-sungguh, melawan hawa nafsu dan memotongnya dengan pedang riyadhah yang latihan. Riyadhah yang dimaksudkan ialah puasa. Orang yang nak ada tasawuf dalam diri dia, ataupun orang yang salik, salik-salikin dia, maknanya orang yang menjalani kehidupan akhirat, dia mesti kena rajin riyadhah. Bukan riyadhah yang pergi gym ya. Itu riyadhah gym itu fizikal tuan-tuan. Jogging, mewasikan itu riyadhah fizikal, jasmani. Riyadhah rohani macam mana? Puasa. Dan puasanya bukan macam puasa orang awam. Bukannya sahur, makan ayam rendang, buka puasa, makan kurma, lepas tu kumpul lauk, roti john, semua pakai menu tu. Bukan. Orang yang riyadhah puasa ni, dia jaga dia punya sanak-sanak makan itu. Kalau kata dia makan kurma tabar 7 biji pagi sahur, minum 11 air, buka puasa pun itu je makanannya. Dan dia duduk dekat dalam bilik dia, hanya banyak berzikir, baca Quran, datang ibadah. Ini bukan bulan puasa ni, saya tak sebut bulan puasa ni. Bulan Ramadan tu dah memang bulan puasa. Ini yang disebut sebagai riyadhatun nafs. Bagaimana kita nak riyadhah, nak tundukkan hawa nafsu kita. Ulama-ulama kata buat macam tu, asingkan diri kita sekejap dengan masyarakat. Pilihlah 3 hari ke, 6 hari ke, seminggu ke. Rasa seminggu tu lama dah kan. Pilih nak makan pertama 3 biji pagi, 3 biji sahur, 3 biji iftar. Tu je makanan dia. Maka itu bila turut kita lapar, masa kita banyak dengan Allah, masa kita banyak dengan Datuk Allah Rasulullah Muhammad, dengan zikir dengan Al-Quran dan sebagainya, maka itu cara hawa nafsu nak ditimbulkan. Ini maksud riyadhah yang dimaksudkan dalam kitab ini. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu, dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Dan apabila engkau tidak melawan nafsu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Macam mana ilmu ma'rifat nak masuk dalam hati kita kalau sekiranya fizikal kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah kita dengan syajaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut, menghilangkan segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, membuatkan kita lebih khusyuk untuk beribadah, membuatkan hati kita dan mata kita lebih tunduk daripada nak melihat, membuat perkara-perkara yang seronok dengan hawa nafsu. Jadi ini semua perlu kepada mujahadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan sentiasa memberi hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.